Kalian bisa download yang ini, download MC Word, dan ini bakal langsung ke masuk ke gitu ya, media fire. Jadi kalian nggak perlu lagi ribet-ribet untuk cari linknya, teman. Halo teman, jadi di video kali ini saya bakal kasih tahu di mana tempat download map bulan seperti yang dimainkan oleh Teguh Sekianti, teman. Jadi di sini sebelum saya kasih tahu di mana tempat downloadnya, ada baiknya kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ke teman-teman kalian ya, teman. Dan di sini map itu ada di versi untuk MCPE saja, untuk Minecraft Java itu gak ada ya. Jadi di sini ini bakal video itu singkat banget, jadi kalian harus pastikan tonton video itu sampai selesai dan like video ini ya teman. Ini bakal singkat banget di mana tempat download map bulan seperti dia dimainkan oleh Teguh Sekianti teman. Jadi di sini tanpa lama-lama kita bakal langsung aja menuju ke tempat downloadnya teman. Jadi di sini pastikan kalian mengaktifkan koneksi internet kalian maupun itu data seluler ataupun wifi ya teman. Jadi di sini pertama-tama kalian masuk ke marketplace, dan ini mungkin nih versinya tuh harus ada di 1.16 ya. Kalau versi di bawah itu mungkin gak ada, karena ini langsung ada di marketplace ya teman. Jadi di sini kalian masuk ke marketplace, kalian masuk ke marketplace dan kalian tunggu dulu. Nah di sini map itu langsung ada di menu halaman utama ya. Kalau kalian gak ada, nanti saya bakal kasih tahu untuk pencarian ya teman. Jadi di sini dia itu langsung ada di beranda marketplace, yang mana mapnya itu yaitu adalah Project Moonscape. Jadi di sini ada tulisan seperti itu, dan di sini kalian klik saja mapnya. Nah di sini yang dimainkan oleh Teguh Sekianti seperti ini, nama itu adalah Project Moonscape. Jadi di sini kalau kalian nggak ketemu di beranda marketplace, kalian bisa ketik aja di sini. Di sini kalian ketik di menu pencarian sama kayak yang tadi, yaitu Project Moonscape ya. Jadi di sini kalian ketik aja Project. Oke, Project Moonscape. Oke, seperti ini. Setelah itu kalian cari. Nah, setelah kalian cari, dia itu bakal muncul di halaman utama ini ya. Kalian pilih saja yang ini. Pastikan nama itu seperti ini ya, yang saya contohkan di sini. Nah, di sini nama itu Project Moonscape dengan harga 490 koin dan harga itu 37.000 ya. Kalau kalian punya uang atau ingin belinya, silakan kalian beli. Kalau kalian nggak mau belinya, ya gak apa-apa gitu kan, karena di sini gak ada paksa untuk membelinya. Nah di sini ini mirip banget yang dimainkan oleh Teguh Sekianti, gimana di sini ada yang nama tuh lautan hijau seperti ini. Saya juga tonton video dari Teguh Sekianti ya. Di sini ada lautan hijau, di situ ada bumi juga, di situ ada roket juga, dan ini keren banget untuk Moonscape ini. Ini mirip kayak Raft Survival ya, peralatannya sama. Nah di sini ada equipment untuk Raft Survival ini sama ya. Jadi di sini beda itu kita berada di bulan, di sini ada di N-nya juga. Oke, ini keren, dan di sini villager itu berupa alien ya. Dan ini keren. Jadi di sini oke, di sini di bawah air hijau itu ada ikan seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dari sini juga gambar-gambarnya. Ini mirip banget yang dimainkan oleh Teguh Sekianti. Nah, di sini kalau kalian ingin yang versi gratisnya, saya bakal sudah siapkan untuk versi gratis. Jadi di sini versi gratis itu ada di Google. Kalau masuk ke Google, lalu kan klik di link di deskripsi, bakal dimunculkan seperti ini. Masuk ke MCPEDL. Di sini kalian bisa lihat namanya itu adalah Moonscape juga. Nah di sini Moonscape-nya itu beda mungkin dari marketplace ya. Mungkin di sini gak ada yang gitu ya juga, kayak yang di Raft Survival mungkin kagak ada alat seperti itu. Karena juga ini versi gratisnya, bukan versi berbayarnya. Nah kalian bisa download yang ini, kalian ketik aja yang ini, download MC Word, itu bakal langsung ke download ya. Dan ini sama sih, berada di bulan juga, dan mungkin ada bedanya sedikit karena ini juga versi gratisnya juga ya. Dan di sini kalian bisa download yang ini, download MC Word, dan ini bakal langsung ke masuk ke gitu ya, media fire. Jadi kalian nggak perlu lagi ribet-ribet untuk cari linknya teman. Jadi di sini saya sudah kasih tahu di mana tempat download map bulan seperti yang dimainkan oleh Teguh Sekianti teman. Jadi banyak sekali yang request untuk saya buatkan video seperti ini ya. Dan mungkin di sini kalian sudah tahu di mana tempat downloadnya.
Di sini bagi kalian yang ingin beli silahkan kalian beli. Kalau kalian nggak punya uang ya jangan dipaksain gitu kan. Nah di sini mungkin untuk video saya sekarang mungkin segini saja dan terima kasih buat kalian yang nonton video saya kali ini. Dan jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan terima kasih buat kalian yang nonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.